Siang Bu Menteri. Siang Bu. Terbuka dan hari ini kita sepakat. Pertama, ada dua hal sebetulnya. Jadi yang pertama, untuk sebagaimana beliau sampaikan terkait kiat-kiat di Kementerian Komunikasi dan Digital. Tentu kita perlu kepastian hukum baik sebelum melangkah gitu ya, untuk melakukan percepatan-percepatan pembangunan. Jadi kami mulai awal, diawasi sedari awal, kira-kira apa yang bisa kita perbaiki dalam hal tata kelola, khusus dalam program-program yang terkait dengan konektivitas atau pembangunan infrastruktur konektivitas, mendukung kearahan pembangunan bahwa kita perlu meningkatkan konektivitas di berbagai wilayah di Indonesia, terkhusus di Jakarta. Kemudian yang kedua, tadi juga perlu terkait komitmen bersama yang banyak saat ini terkait penanganan judi online. Meskipun mungkin belum sampai di puncak saat ini, nanti mungkin dia akan sampaikan. Kemudian ekosistem untuk kerja bersama atau komitmen bersama ini kita mulai sejak awal. Jadi kurang lebih itu, ini juga sesuai dengan arahan Presiden yang menyampaikan bahwa semua bidang, semua institusi harus bersatu padu menangani dan mencegah judi online. Ini itu dari saya. Ya kan nanti pasti akan kemari juga Pak ya, penanganan atau kepastian judi. Kalau untuk kita terkait itu, sekali lagi ini kan memang belum sampai ke kejaksaan, tapi ya, ekosistemnya, komitmen bersamanya kita mulai dari hari ini. Kebetulan beliau berkenan menerima hari ini, untuk bagaimana ke depan kita sama-sama bisa mengatasi, mewakili institusi masing-masing. Saya menurutnya kalau ini, tentu Pak Jaksa Agung sebagai Jaksa Agung, bagaimana juga nanti bisa melakukan komitmen hukum terhadap khususnya kasus-kasus judi online ini untuk pembelajaran bersama, kan tujuan utamanya itu banyak untuk perbaikan ke depan. Kalau untuk konektivitas tadi, apa sih Mbak yang di lihat sejauh ini yang menjadi tantangan? Ya, intinya kita minta dikawal saja program-program. Jadi, saya rasa itu biasa ya, minta pendampingan terkhusus. Tentu kita ingin dari awal sekali lagi program besar, tidak besar, besar kecil semua kita ingin terbuka dari awal untuk kemudian diberikan masukan dan juga diawasi dari kejaksaan. Bagaimana juga ternyata nilai juga ya, agar tidak terulang dan hal yang merugikan masyarakat. Jadi kami dari bidang datu di mana punya tugas dan fungsi, baik itu sebagai pendampingan atau mungkin pembuatan RO dan hal-hal yang bersifat keperdataan, kita akan dampingi terus. Dan bagaimana juga misalnya pembuatan kontrak-kontrak